Imposter please. Sama Mbak Im Anja lagi guys, kita harus fokus. Taruh dulu permennya. Nih mantanmu nih, mantanmu gue vote. Ayo bermulu Bapak Im. Terus Om Yur. Eh Jessica jangan pencet mal ya. Ya. Mantap. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita akan main Among Us lagi bareng sama member-member yang kemarin. Ada member baru guys, yaitu ada Doki, cuman dia akan nyusul. Kalau like videonya jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe di channel ini karena subscribe gratis, dan langsung kita ke gameplaynya. Buser. Ah, crewmate guys. Kita jadi crewmate. Ini orang-orang pada bingung sih. Ini pada kiranya aku Justin guys. Soalnya aku pakai jas, dia udah pakai J kan. Kita prank guys. Pura-pura jadi kakak tercinta. Ketemunya di mana? Masih di sekitar base. Aku kan lagi kerjain tas di sana. Habis itu mau jalan cari kalian tapi udah ada tombol report. Gua bisa ngelip Patrick doang sih. Aku juga bisa nge-clear Kelvin sih. Jangan-jangan lu berdua. Bentar, yang OTW ke arah mati lampu siapa? Aku sama Abe. Gua juga OTW. Justin ini yang J kan ya? Jessica Jen yang Jess ya? Gua yang Jess. Aku yang Tosca. Oh, kebalik. Oke. Tahu gua lagi kerjain tas yang lama itu yang barusan di depan base itu. Mayatnya di base, di tapi yang di base, base itu ada kalian berdua gitu. Siapa dong? Skip dulu aja. Tahu. Aku skip dulu. Skip ya, oke. Ya. Ini barbar sih. Kelvin nih. Gua aja udah jauh banget anjir. Kelvin dendam nih dibunuh pertama. Oke, enggak ada ini ejek. Dan masih pada kira aku yang Tosca guys. Pokok aku juga pura-pura jadi aku guys. Oke, udah selesai. Aku mau deket-deket sama kakak aku aja guys, biar pada bingung kan. Sekalian kita jagain dia. Soalnya dia tuh rentan sekali guys, seperti bayi. Soalnya dia nembaknya tuh benar terus ya, jadi dia dibunuh terus. Oh, gak ada quest sih ini. Oke, oksigennya disabotage. Oh my god. Jadi itu oksigen kan, terus mau ke sana udah ada tombol report. Nah, betul. Ya. Lu sama gue bareng pas udah naik. Bawah. Olivia. Yang di admin iya. Tadi siapa aja yang di admin? Gue. Eh, Olivia, kamu kenapa diem aja di tengah-tengah? Enggak, aku lagi lihat kamera aku, lagi setting kamera. Terus tiba-tiba mau vote aku nggak apa-apa, emang aku lagi setting kamera. Aku mana suspeknya just no limit. Dia diam-diam doang, kurang heboh kali ini. Ya, mungkin dia capek kali, bukan impostor. Gua kalau dari bahasa setelah berapa lama main ini, gua dengar Patrick ini ada tanda tanya nih. Suaranya udah mulai bisa baca psikologis dikit nih. Wih. Wih. Gua setuju ya, sama kapten sih. Begitu ngomong Olivia, nehehe. Itu biasanya Patrick kalau lagi dia jadi ini malingnya, dia ngomong hehehe. Itu menyalahkan. Itu udah 3 kali denger tuh. Oke, gua Patrick. Sekarang Patrick. Yo, let's go. Wah. Gila, udah jadi detektif Conan nih. Berarti Patrick kalau bener Patrick, satu lagi Kelvin. No. Kayaknya sih Olive sih. Olive. Gila sih kapten sih, hebat gigi. Gila. Hebat banget kapten. Kayaknya sih menurut aku Olive sih, guys. Olive sih, aku suspek Olive sih. Soalnya dia tuh kayak beda juga nadanya kalau misalnya dia jadi impostor. Aku kayak nonton videonya kan, ulang kan. Kayak beda gitu loh dia nada ngomongnya. Lah AB ternyata jelas banget ada yang bunuh, mau ngaku gak? Kalau nggak Ana ijo
putih sih kalau aku, soalnya tadi dia habis kayak gitu langsung mau kabur gitu loh, terus kayak agak panik-panik gitu. Jangan maling teriak maling ya, lu bisa lihat lagi nih, jangan maling teriak lain. Ini udah bener-bener antara Ana kalau nggak si warna hijau. Orang gua di sebelah itu jangan teriak maling lagi, udah kejadian satu kali. Jen, kamu dan kemana Jen? Aku dikira masih hidup guys. Gua sih sama Olive sih, gua ngeliatnya yang putih sih tadi, soalnya tadi dia jalan kabur gitu. Enggak, bukan gua, ini kayak hijau, kayaknya hijau deh, dia nyalain gua, yakin gua hijau. Lah berarti ya, semua yang nyalain lu berarti udah pasti impostor ya? Abe kok kamu bilang kamu sama aku? Padahal aku Jenny, sama Jenny, kamu. Just limit, Jenny just limit. Ketahuan deh guys. Office, terus nyiram tanaman. Baru itu sih. Oke, kalau Ana kerjain kuasa apa aja Ana? Aku belum kerjain kuasa, tadi cuma yang masukin kode doang satu. Orang datang tuh sih. Kerjain kuasa apa? Tadi gua apa namanya ada masukin kode. Guys, nge-vot loh. Oke, kapten sih, kapten nih gua. Yaudah, kapten sih, gua kapten. Aduh, padahal kapten habis nuduh Patrick. Ingat ya, kalau bukan gua, ingat. Itu Ana, kalau enggak AB. Itu 1000% percaya gua deh. AB, astaga AB. Kalau enggak Ana, AB, itu pesan saya. Ya AB, dia bilang dia sama aku, padahal aku enggak sama dia. Hah? Kok bukan? Berarti AB. Udah gua bilang. Nice. AB nih, AB. Udah pasti. AB. Just no limit gimana? AB ya, dia tadi dia bilang mohon maaf sama ya Kapten Vincent ya. Oke AB deh ya. Enggak ada. AB. Masih bisa si Ana juga kan tadi juga rame. Tunggu bentar. Sabar dulu. Ini kalau misalkan kita salah vote ya, kita bakal langsung kalah ya kan. Udah benar itu. Gua vote diri sendiri deh kalau misalnya gua mati impostornya menang gitu aja. Ya udah kalau gitu skip vote aja, kita jalan berdua gimana aja biar ketahuan. Jangan jalan berempat. Jalan berempat. Kita lihat nih. Ya udah kita kan suspek AB. AB kita ikutin ya. Kita ikutin yeah. Kita kasih waktu sampai 1 menit. Kalau misalkan dia enggak bisa membuktikan tas bare nambah, kita langsung Okay, siap. Meja bulat ya. Oke, siap. Okay, let's go. Aduh, padahal tuh tadi udah bener, guys. Dia harusnya bakal sabotaj sih. Kayaknya sih gak mungkin menang sih, AB udah sulit banget sih. Udah pada suspek AB. Petnya Baim. Olive depan mata kepala gua. Olive depan mata kepala gua yang gua spam report tuh. Ya bebas. Olive pinter banget, Olive aku juga ngeliat sih. Aduh. Ana, kamu harus percaya aku ke Ana. Kamu harus percaya aku. Ini feeling sesama cewek. Mata ini gitu. Enggak, aku lihat sama sekali. Aku lihat sekali dia AB. Ana percaya siapa deh? Dia bulu kak. Aku enggak yakin soalnya. AB percaya sama aku. Gini, argumenku gini. Tadi si Olive itu yang pertama, yang waktu kita semua mati lampu, dia yang report kan, yang dia bilang dia masih di base. Ngeselin sih guys, ini ngeselin banget sih guys. Ada tes kan, terus AB udah ngerjain. Tapi nggak ada terisi, nggak ada terisi. AB bener. Gini, kalau fix wiring itu bisa nggak terisi misalkan dari 1 ke 2. Itu dia nggak nambah, kalau udah 3/3 baru dia nambah. Nah, tadi udah bener kak, dari 1 ke 2. AB cepetan kita udah menang, beneran AB. Beneran nggak Ana? Ini bukan aku sih ini, ini Olive. Ini yang pertama kali tadi mati lampu dia nge-report, udah jelas banget itu. Gua takut ini... salah memilih tolong. AB. Dia bunuh just no limit. Cepat, AB. Ya soalnya kamu ngomongnya kayak lagi ketawa-tawa gitu deh. Ya udah. Aduh, AB, udah kalah ini. Dibilang AB enggak percaya. Karena aduh. Kamu tadi yang nge-report tadi sebelumnya. Mantap B, gokil, mantap B. Oke, jadi crewmate lagi. Gak apa-apa, crewmate itu kalau kata Jason Limit adalah impostor yang tertunda. Ya Lord. Wah, dibunuh aing. Aku nemu mayat, guys. Di mana?
di jalan menuju ke tes yang ke atas itu loh. Kapten bukan sama aku. Kita masih di belakang. Iya, tadi Baim masih di belakang. Iya, Baim. Terus tadi aku ngeliat di atas yang udah ke atas warna putih kalau enggak warna hijau deh. Enggak, gua enggak di situ. Gua lagi jalan dari reaktor. Oh. Tadi ada yang ngelautin gua, kalau enggak salah ada 3 orang ya. Gua lupa siapa? Tapi gua enggak tahu siapa. Akhirnya Jesslebe jadi impostor, guys. Enggak ada mayat apa? Aku dari base baru mau OTW ini. Tadi gua ngeliat Patrick. Patrick sama siapa? Lap banget sendiri. Sendiri. Oh, yeah. Patrick sih. Kayaknya sih. Kapten, kalau dari suaranya kira-kira siapa nih? Dari suaranya kira-kira siapa pakai feeling? Siapa tahu dari suara lagi kayak tadi lumayan kan? Dari suara tuh. Kelvin sih, aku juga. Kelvin sih. Soalnya paling dendam sama Jess tuh Kelvin. Lah, aku enggak nge-vote loh. Aku enggak nge-vote, Pin. Aku enggak nge-vote. Kalian salah vote. Aku nge-vote. Patrick. Oh, Patrick. Bukan, serius. Bukan nak. Enggak tahu sih Patrick sama siapa ya. Oke, kita menjadi hantu yang baik kita misi, guys. Nah. Oh. Bodoh amat itu tadi mati lampu ku tinggal. Aku ngetas. Tadi enggak. Tadi aku sempat berdua cukup lama sama si Patrick, dia main-mainin lampunya makanya enggak selesai-selesai. Makanya begitu ya, selesai Patrick, langsung ku pencet bel. Iya, tapi aku follow Abe ya, guys. Aku juga curiga Patrick soalnya dari tadi. Aku kan mau nyalain lampu dimatiin mulu. Oke. Bukan aku sebenarnya, serius. Aku paling males ya, kalau kayak gitu juga. Kalau gue denger suara sih, kalau bukan Patrick sih. Aku for AB. Ya, tapi kalau Patrick dulu. Patrick dulu nih. Udah kalau Justin guys. Bentar, aku jelasin. Aku bukan tipe orang yang suka mainin lampu. Oke. Okay. Itu Abe kan? Yang Abe sih kayaknya Abe. Wah, Abe berarti. Abe. Ayo Abe. Enggak tahu sih Justin sama siapa sih. Tapi Abe jago juga loh ngebohongnya, aku sampai beneran gede guys tadi. Oke. Oh, mantap sekali Bro Baim. Akhirnya jadi impostor juga. Gila, sih enggak ada ampun ini impostornya. Oke, jadi crewmate lagi. Di sini sih rentan banget terjadi pembunuhan ya. Ini kalau misalnya udah nama daerah ini namanya rawan, guys. Oh, jadi mau getter aja. Buset. Mati 2 orang. Keadaan lampu gelap. Aku nemu mayatnya di tempat scan. Ini mana Patrick KB di mana? Masih 2 orang ya. Dari oksigen jalan di lampu. Daerah bawah CCTV. Nah, tuh. Ya, bawah CCTV. Ya, bawah CCTV. Di situ ada pohon. Oksigen. Gue jauh banget juga. Dua, oke. Oke, yuk yang lain gua gimana? Sepanjang perjalanan gue cuma ketemu sama Nesya, sama si J. Terus gue ngelihat mayatnya mati di scan itu si Olive. Ini yang itu, oke. Gini gitu. Gue berdua sih. Yang harus dicugain yang berdua-dua ini pasti double kill. Nggak, gue di elektrik. Gue barusan nyalain lampu. Gue ketemu Jessica di depan situ. Gue nggak tahu dia clear apa enggak. Cuman dia gerakannya mau nyalain lampu gitu. Cuman gue pengen nanya, ini kapten di mana sama Bro Baim? Ya, kapten diem aja. Gue aman, gue baru jalan tapi gue belum. Gimana? Bukan nanya aman. Bukan aman, bukan itu gimana? Boleh terus monitor CCTV. Gua tadi pokoknya lewatin J, lewatin Nesya. Nesya totalnya udah mati aja pergi. Bentar, okay. Ini kita interogasi kapten dulu. Iya, kapten dulu nih. Tadi aku sama Patrick di CCTV kosong sih. Gua baru sengaja sampai ke CCTV. Tapi aman gue 1000%. Kelvin, barusan gue nggak ngeliat loh, gue nggak ngeliat ada kapten loh. Cuman gue nggak. Ayo gimana ya, dari ini? Bawah di cover sama aku sama Patrick dari kanan ke J. Apa yang pilih siapa Jen? Kapten. Gue sih. Ah, kok kapten? Gue nggak tahu ya, gue skip, gue nggak tahu. Akan bukan gue. Cuma. Ya apa? Iya loh, lagian kita nanya apa dia malah jawab nggak gue aman gitu kan, kita jadi bingung guys. Mau langsung nyalain light aja.
Kayaknya sih Justin deh. Ya Lord. Baim. Pink keluar dari CCTV. Dari CCTV. Udah ada mayat. Okay. Ini sih dasar lu. Bye bye. Mantan Pink ya, Pink ya. Baim ke gap. Mantan gua. Yeah. Mungkin gua. Gua habis hidupin lampu. Gua baru mau belok, lo keluar. Siapa yang mau sebut gua tuh? Beneran percaya banget. Si Jay mau sebut gua. Gak ada. Mantan lu beneran. Astaga. Pokoknya yang nuduh langsung dua orang. Gini. Beneran deh. Satunya lagi. Ini masih dua kan? Ini gak sih? Masih dua. Mantanmu. AB kalau enggak Patrick, ya kan? Yes. Iya, benar. Mau bisa jadi AB habis ngerjain apa aja, AB? Mantanmu enggak dicurigain, hebat sih Mas yang lag, gila sih. Cuman dari awal itu dia nempel aku sih. Jadi kalau misalkan ini Patrick beneran Patrick, berarti Patrick jago banget sih ngambil hati gua sih. Parah sih. Dan kalau ini beneran AB, AB juga gitu sih. Jago banget ngambil hatiku. Percaya sama gua aja. Jago banget, B. Yes, kenapa mantanmu? Enggak, kalau Baim beneran impostor dia enggak mungkin nyerahin temennya. Berarti bisa kita eliminasi harusnya satunya Jess sih. Mantan. Oke, okay, ya. Bukan mantanmu, kita lihat ya. Bisa kan. Jadi loh, jangan nentuin kayak gitu ya. Oh. Yang lain jago banget bohong sih guys, ini sih udah berpengalaman ya ini. Pasti mantan fucek boy ini udah pasti. Gila dia jadi dua kali imposter, gak ada yang curiga sama sekali. Lihat, kita lihat kesalahan. Oke, gini. Suspeknya kan antara Patrick dan Abe, ya kan? Enggak, tidak juga, Jess. Bisa. Ngerti enggak? Satu orang mati, impostor menang apa enggak? Iya. Menang ya? Tinggal dia kekalahan. Jadi gini. Menurut mantanmu siapa? Gua kan tadi kan reaktor tuh ya. Reaktor mati kan? Emosi, yeah. Guys. Nah, gua sama si Jess aman. Kalau misalnya impostor tahu dia bakal menang, gua pasti dibunuh. Jelas dong. Iya. Yeah. Cuman gini. Gua ngeliat AB, berarti yang hilang tuh Patrick. Patrick tuh hilang. Enggak tahu mana. Sebelah kanan. Patrick di aku sebelah kanan. Iya. Cuman feeling gua sih gini, Ini AB nge-vote siapa? Ntar dulu. Aku mau vote si Jess, soalnya gini, tadi kan Baim beneran impostor. Kalau dia memang impostor, dia jahat, dia nggak mungkin ngasih nyerahin temennya. Which is dia nuduhnya elu. Nah, berarti elu gua bukan. Ngapain nyerain, berarti lu bukan, berarti si Jess. Gue ngapain nyerahin bro Baim kalau misalkan memang gue impostornya? Enggak, tadi lu nggak nge-vote, Jess. Yang tadi sebelum ini lu nggak nge-vote. Nggak masuk akal. Enggak, gue itu nggak nge-vote karena gue itu mencari tahu siapa selanjutnya gitu, ngerti nggak sih? Kita tuh harus mikir langkah selanjutnya, ngerti nggak? Enggak. Tapi misalkan aku sama Patrick yang tadi kan aku bilang kalau misalkan ini beneran Patrick dia jago banget sih. Iya, memang jago banget dari situ sih. Ini tasnya kurang dikit sih. Jadi kita bikin gini. AB berani nggak gue ikutin atau nggak Patrick? Patrick kita ikutin dulu deh. Patrick kita ikutin. Gini. Ini cara paling ampuh. Kalian jalan bertiga, aku jalan sendiri nyelesain tas semuanya. Tapi kalian bertiga enggak sendiri. Udah kalau gini. Jadi ini game selesai karena tas selesai gitu. Enggak. Skip dulu. Kalau ini juga gitu Patrick sih, kalau enggak mau Patrick aja. Fojes kalau enggak, Fojes. Aku Patrick. Betul sih. Ya ampun. Mantanmu jago banget asli. Itu cara paling ampuh, Jess. Yes, benar sekali. Setuju. Ini yang Lex lagi ngakak ini. Oh my god. Wah, berarti Young Lex anjir. Kabur, Be, kabur. Kabur, Be, kabur. Lucu sih. Mereka akan mati konyol semua. Nih, kita lihat Patrick akan mati konyol, guys. Gila, jago banget! Gila! Imposter please ya Tuhan Yesus. Astaga. Itu P siapa lagi? Patrick.
Astaga. Lampunya langsung mati, guys. Guys, aku pengen nangis, sumpah guys, aku gak jadi impostor. Kenapa aku selalu dibunuh paling awal? Kenapa kita menjadi impostor? Is apaan sih Justin? Habis lampunya nyala sih langsung vote Justin aja sih. Jess, pertama kali aku ke elektrikal, aku cuma ada kamu gitu. Aku benerin, anjir dimatiin lagi. Gua itu jadi gini loh ceritanya. Apa-apa ceritanya apa? Cepet. Apa? Ya, enggak. Gua punya 7 titik. Jadi gini, di game sebelumnya itu terlalu menegangkan gitu loh. Gua itu masih pusing pala gua itu ya. Gimana sih? Udah. Udah lu cepetan vote diri lu sendiri, cepetan. Menghilangkan stres gua dengan cara bermain lampu gitu. Udah bener ya Jess ya. Ya enggak apa-apa, bukan lu, yang penting lampunya kagak dimainin, cepetan. Yang penting itu sih. Dimana kayak gitu kita enak sih. Jadi masih punya 40 detik. Jadi siapa yang mau ngaku nih? Ini impostor siapa, ayo. Ya kagak ada bakal yang ngaku lah. Udah buruan. Aku bentar, aku nemu mayat di sebelah ken badan. Tadi aku ada lewat, cuma gak hafal warnanya aku. Mayatnya gak diomongin, by the way. Parah banget loh, kalian masa cuma mainin lampu doang langsung dibuang, ini parah. Cuman, itu bukan cuman. Iya, gue jadi asisten impostor loh kali ini lah. Kayaknya sih ini deh, Mbak Imanja ya deh kayaknya deh. Atau gak Nesya lah. Gak percaya sih, aku gak percaya sih. Gak ada percaya sama siapa-siapa, main dulu yang bener. Ya, trik, ya, kan trik kita bareng aja trik, Patrick. Kan? Yuk. Udah deh, jadi padahal lampu dimain-mainin, kita langsung buang aja guys. Emosi aku sama dia. Tapi yang lain juga pada nge-vote. Oke. Ini udah jelas. Udah. Baim salah mantan. Baim. Baim. Dengerin gue. Oke. Yo mantanmu. Oke, abis mantanmu. Atas dasar apa jangan itu? Enggak. Mantanmu. Kita berempat udah kayak. Amoeba atau enggak sih? Kapten kemana? Kapten sama kita berempat. Aduh astaga. Kan tinggal lu berdua doang kita. Udah Bang Yolex. Masamu sudah selesai. Wah. Gila. Kita dempet aja. Jangan sampai aku di-kill, guys. Wow. BTW Nesya kasihan banget ya, di-kill mulu ya. Kapten dah fix. Let's go. Kapten. Dadah kapten. Kapten. Ya. Kita bertiga ini nih ya. Ini paling gampang sih. Kita bertiga nih udah kayak kembar identik kapten. Dan setelah kita telusuri arah geraknya kapten, oh kapten dari bawah nih, kita ke bawah ah, wah ada mayat. Wah. Iya ada tulisan record. Gue terima lah kali ini. Iya. Gue report diri gue sendiri. Tumben biasanya kapten udah ketahuan masih nge-skip. Udah di-mod masih bela. Iya. Kapten harusnya sama itu listrik apa enggak reaktor biar mereka enggak kesal. Iya. Kamu tiga kali berturut-turut jadi impostor ya. Gila. Akhirnya guys. Aduh akhirnya. Kayak aku gak mau nge-kill banyak-banyak sih. Biar Baim aja yang bekerja. Kita akan mengambil kepercayaan orang gitu. Aku bakal getter lagi sih sama Patrick sih.
juga. Aduh, kok taksnya kagak ada yang nambah. Yo, Jessica ya. AB clear. Oke, gini. Gue pengen nanya. Coba Im, tadi ngerjain quest apa? Pertama-tama. Yang tembak-tembak. Quest pertama kerjain apa, Om Yur? Aku lagi ke communication kan. Aku kerjain apa? Aku kan diikutin Mas Im, lo takut dibunuh, tapi nggak dibunuh. Aku kerjain download. Oh oke. Jadi gini. Tiap main jadi apa nih? Jadi crewmate ini ada common test. Common test itu di ujung pertama yang kunci tadi. Dan itu yang nggak ngerjain udah pasti impostor. Oke. Jangan langsung percaya omongan Jess. Kalau misalkan nggak ngerjain, itu masa gak, kita udah di depan mata questnya gitu. Nanti kayak omongan aja terus lagi. Kita percaya sama Jess botak, bukan corner lagi. Skip aja dulu, tunggu ada yang mati baru. J, lihat tuh. Bot gua mulu. Tapi make sense sih. Oke, udah di-mute. Berisik. Ini siapa yang ngomong? Astaga, gua bunuh si Jess. Tadi bocor tuh. Iya. Kenapa teman impostor aku, astaga. Ini akan aku kill sih. Ya, bisa deh. Itu deh, udah ada yang bocor loh. Aku hampir kill Nesha sih, cuman aku baru ingat dia suspek. Oke, tadi kalian udah denger kan, bocor kan? Bro Baim bilang, gue bunuh si Jess, berisik. Kalian denger gak? Iya, gue denger. Dengar. Oke. Ya, Om Yur, iya. Iya. Baim aja, Nesya. Yes. Baim aja berarti Nesya, ya. Oke. Kalau gue udah gak ada, Gua. Ini impostor dua nih, nggak mau ngevote ya. Ada ngevote nih, udah ketahuan. Ketahuan ya. Danki. Iya, benar. Dada Danki. Nih mantanmu, gue vote. Aku bermulu, Baim. Mantan. Terus Om Yur. Jessica aja pencet gol ya. Ya. Oke. Mantap. Dadah Om Yur. 7000 IC. Dadah Om Yur. Ditebak, aduh. Gila sih. Pot merah. Udah ya. Pot merah. Langsung dadah. Udah enggak bisa berdalih lagi. Gila, cepet banget sih game-nya. Cepet banget sih. Iya, ini terlalu gampang sih. Enggak gila. Game ini kelar nih. Ini detektif Conan nih, lihat gila. Detektif Conan is back. Justin, tamuin ya Justin. Iya. Wah. Lo. Aku tasku kurang satu, aku kelar. Di sini ya, Be. Aduh, mohon maaf Om Yur, mohon maaf banget nih. Aduh. Yang mati AB. Lu ya, nemunya di mana? Mayatnya enggak ada, di persimpangan cuman keluar tombol report. Bentar dulu, di sini tadi Baim ngomong mantanmu. Terakhir dia ngomong gitu, mantanmu memang imposter. Itu kan yang tadi, jadi bukan yang sekarang. Gua udah enggak percaya lagi sih sama mantanmu. Gua udah sakit hati. Gua no clue sih, sorry banget Om Yur. Aku juga no clue, jadi aku skip dulu. Gimana kalau bisa kita bagi 2-3-3? Sisa satu doang sih. Iya, 3-3-3. Oke. Patrick sama Jen sama Olive. Jessica, Patrick, Olive ya. Jessica, Patrick, Olive. Yang sih mantanmu, Jess no berarti JP mantanmu ya. Oke, kita... Aku bakal coba meta ini sih, matiin lampu kan harus fast hand katanya kan. Aduh, udah bener lagi. Oke.
Sulit sih ini. Oke, aku akan coba meta yang lampu itu ya. Kita coba cari mantanmu ya. Mantanmu di mana? Mantanmu di mana? Ngerjain tas di spesimen. Iya, cuma ketentuannya tadi adalah bareng-bareng sih. Tinggal tas terakhir di communication. Coba ngepot di sikap. Hah? Gue itu gue ngepot dari tadi. Kalau misalnya gue misah, tujuan gue ngebunuh dong. Kan kita berlima, gimana mau dibunuh? Gini, skip foto tadi klarifikasi. Susah, Jen. Kali ini kamu gak bisa menang, Jen. Aman. Astaga, aku benci banget sama mantanmu, sumpah. Jen Olive bareng sama Patrick, ingat. Siapa? Itu mayatnya di mana, Kelvin? Olive ikut Patrick, Patrick ikut Olive. Iya, kita bareng. Sendiri. Kan Kelvin ikut mantanmu, kan Kelvin? Ya, gue sama mantanmu. Gue lagi ngerjain. Tiba-tiba dia, gue nemu mayat, mayatnya dia. Tunggu, kalian yang berdua siapa? Yang bertiga siapa? Gue sama Olive. Gue gak sama Jess soalnya. Gue gak sama Jess. Gue sendiri. Gue lagi nyari Patrick sama. Kalian bertiga, Olive, Jessica, P, bertiga nggak? Enggak, aku sendiri. Kalau mati lampu, kamu datang, kamu samperin kita. Kayaknya Kelvin deh. Bukan, lu jangan sembarangan, Liv. Olive sama P, berarti Jessica. Enggak, gini. Jessica ngerjain tas apa terakhir? Ngerjain tas itu, buang sampah di yang deket pohon-pohon itu. Enggak, ini Jessica. Oh. Jessica udah benci banget sama mantan, gue tahu. Udah aman, ini udah easy banget. Jessica deh. Kelvin. Gue masih di kom, tadi gue masih di kom, masih bingung, masih nanya. Tiba-tiba mati lampu. Tasnya terakhir lu kerjain apa? Kom, itu belum kelar-kelar yang di kom. Gue nggak ngerti, makanya gue tadi nanya. Sebelum itu lu ngerjain apa? Ini 10 detik lagi, guys. Lu ngerjain tas apa lu sendiri? Bukan Jessica, tinggal Jess, udah easy banget. Ini easy banget. Enggak. Ya udah Jessica dulu nih, coba Jessica dulu deh. Iya. Tas packnya cuma 2. Karena dia bisa. I love you, Jen. Usahakan, Jen. Bang yang lag belum mute. Kita lihat taksa dia nambah atau enggak? Nambah. Kita ikutin aja, kita kintilin, guys. Oke, kita langsung nyalain lampu. Seratus% kapten pembunuh anjay ketangkep di CCTV. Let's go, percaya gue. Siapa kapten? Gue lagi makan chicken, gue lagi gak gerak. Terserah. Oke, dadah kapten. Ini mati 2 orang, oh berarti double kill. Boleh, bukan. Bukan apa? Jess no limit juga bukan. Kita liatin Nisha, guys. Lama banget, apa dia kesusahan, apa emang gimana ya?
Mantanmu nih kayaknya lagi mau ke emergency button. Aku mau cek vital. Belum ada yang di-kill lagi sih. Oke, lightnya mati. Kita langsung hidupin. Kita coba jadi detektif Conan ya guys. Rame banget balik-balik. Jess kok udah gak kelihatan. Kita coba liat vital. Waduh. Jess Limit kayaknya udah meninggoy deh guys. Kayaknya dia mau mencet bell. Itu Abi mati, Abi mati. Abi tadi benerin direktor ke kiri, aku sama Jessica yang di kanan. Berarti yang sama dia ke kiri siapa itu? Gak tahu. Aku di kanan ya, aku di kanan sama Olivia. Aku juga di kanan. Kayaknya sih mantanmu. Mantanmu deh kayaknya. Gak mungkin lah, orang gue pertama nebak kapten liat CCTV kayak mana. Kelvin? Kelvin? Gue di kanan, di teropong. Enggak, sendirian. Di sana. Sendirian. Aku habis depan. Lah emang lu di mana? Ada di teropong, gue nemuin Kevin. Aku habis dari reaktor ke teropong, ketemu gak ada. Gue sama Kevin papasan, Jess ngikutin gue dari belakang, tapi aman karena gue mau muter. Ini Nisha di mana Nisha? Nisha di reaktor dia terakhir. Keliling-keliling, Jessica harusnya bisa keliling. Oke. Okay. Nisha juga taksnya nambah, jadi antara Kelvin, mantanmu sama Olive sih. Gue gak mungkin. Apa gak mungkin, Jess? Kenapa gak mungkin? Dari tadi bilangnya gak mungkin. Ya udah, ini tinggal berenam bagi dua. Gak mungkin satu menang lawan lima. Ini klarifikasi. Tas gue udah keluar. Tas aku sisa satu. Satu nih, tas aku sisa satu, temenin. Yuk, Jen. Yuk. Kalau gitu ini skip dulu. Mantanmu sisa berapa? Ya, kelihatan lupa. Kalau enggak satu dua, kayak dikit lagi. Gua no matter what happen, gua vote mantanmu. Oh gitu sih, Jen. Kamu jangan gitu dong, Jen. Aku sedih. Ayo ini skip dulu. Skip dulu. Ayo, Jess. Impostor Jess, ayo dong skip dulu dong. Gue ikutin Olive deh, kalau misalkan gue mati berarti Olive. Gua, iya. Kita tapi bertiga berarti, keluar. Kita bertiga, oi, oi. Oke, yuk. Gue ikutin Olive ya, pokoknya ya. Olive mau temenin gue, berarti lu, iya. Kita bertiga. Kita bertiga. Ya Lord. Kita benerin aja lah langsung. Jess Limit hilang. Bentar, kita cek dulu. Jess Limit mati. Iya, Kelvin enggak sih? Kelvin terakhir gabung sama kita, Jen. Loh. Kan dia malu. Gimana sih? Enggak. Pas mati lampu. Ini tuh taktiknya pisang. Kelvin banget sih. Kelvin tuh kalau misalnya udah kayak gini dia matiin lampu abis itu dia nge-kill abis itu dia gabung lagi sama kita. Dih, emang gua gabung sama lu, Cok. Ini yang tahu mantanmu. Lu. Ini mantanmu sama Nesya di mana? Kalau aku di CCTV ya. Kalau aku bilang mantanmu, aku mantanmu, mantanmu. Lu sempat misalkan. Oh, sebelum vote, make sure dulu. Gua Kelvin gak, sih, gak. Kelvin. Lu sempat bisa enggak? Jangan gua dulu. Gua bertiga sama lu. Ini kan mantanmu sama Nesya kan kita enggak tahu lu sempat misa enggak? Nih, tapi kalau sebenarnya walaupun aku dendam sama mantanmu, tapi aku kalau liatin gerak-gerik dia dari awal dia tuh liatin CCTV, bener-bener liatin CCTV, abis itu dia liat vital, emang dia ngeliat gitu ada yang meninggal, terus dia pencet emergency button. Tapi tadi pas dia jadi imposter juga gitu sih, aku jadi bingung. Ini 5 lawan 1, bagi 2 lagi. Oke, bagi 2. Tas gue dikit lagi soalnya, tas gue dikit lagi, ikutin aja. Boleh aja, jangan, tapi mati lampu kita pasti pisah. Iya, makanya kita pasti pisah, pasti gak kelihatan, Cok. Ya udah, yaudah, jadi ini kan suspeknya mantanmu sama Kelvin. Gak mungkin aku, Jen. Kamu ngaku aja deh, Jen. Yaudah, vote Jessica. Ayo.
Ah, enggak, berarti bukan. Aku skip dah kalau gitu. Skip. Yaudah, Jen, skip kita juga. Bareng deh, Jen. Iya, kita bareng. Hampir aja Kelvin mending gue. Bangke, bangke. Ada enggak? Kita ikutin Jessica aja lah ya. Wah. Jessica, Olive, aman sih kayaknya. Lihat dulu, Cumi. Mantanmu ini mantanmu. Ah, udah gak bisa merjat sih. Kayaknya sih mantanmu sih, guys. Aduh, saya dibunuh nih guys di sini. Ah. Olif mana? Nah, ini dia. Ayo. Wah, Neisha. Om Dongki ada pembelaan Om Dongki. Cepat, aku mati lampu pura-pura. Enggak, dari tadi kita bertiga loh. Iya. Dari tadi kita bertiga. Ceritanya, kalian ingat ya, kalian awalnya jalan bertiga, terus Jessica bisa sama kalian, aku sama mantanmu jalan bareng terus. Enggak, kita nggak bisa loh. Kenapa dia nggak bunuh aku? Tiba-tiba mantanmu hilang di depanku. Udah, Neisha. Aku gini, kok kamu gini tunjuk? Ingat ya, kalian sama Jessica tadi terpisah ya. Kita nggak bisa. Nggak bisa gua. Kita nggak bisa. Sempat pisah bentar aja, tapi. Gua sama Jessica nggak pernah pisah sih. Ui, best friend forever. Oh iya. Sama lu. Aku dulu. Ya udah. Ayo Liv, cepetan Liv. Neisha. Udah, menang. Boom. Wah. Wei, siapa ini Wei? Olive, bentar lagi tanya. Olive. Bukan aku, Jen. Emergency. Kelvin. Emergency. Tasnya kelarin, guys. Emergency. Hantu, tasnya kelarin. Dikit lagi tuh tasnya. Kabur. Aduh. Kabur. Aku kelarin tasnya, aku kabur. Gila. Imposter please. Mama Mbak Im Anjay lagi guys, kita harus fokus. Taruh dulu permennya. Astaga, Mbak Imen suka banget kalau bisa jadi imposter sama aku, dia kagak mute, kenapa ya? Wah gila, itu dua orang loh di tengah. Tadi bocor lagi sih, cuma nggak tahu bener apa enggak itu ya. Tapi gimana ya? Belum sempat ngomong apa-apa sih tapi. Bocornya cuma ngikutin orang antara ketakutan sama mau membunuh. Yes. Jadi gua nggak ikutin orang lo lagi yang ini. Ini di jalanan besar lo, nggak ada nampak CCTV ya tadi? Iya. Nggak kelihatan. Di mana sih? Itu di lobi turun gitu sih, tapi kapten lewat sih. Enak. Kapten lewatin aku. Di tas gua. Kapten lewatin tapi nggak nge-report. Apa gimana? Gua kosong waktu lewat sana, kosong. Aku mau keluar terus kapten masuk. Di mana sih itu? Di dekat elektrik di pintu masuknya gitulah, di sekitar situ. Dua orang double kill itu. Terus lu cuma ngeliat kapten? Iya. Ini gua lagi pencet temperatur ya, yang turunin suhu sampai minus 33. Oh enggak, itu gua di situ enggak ada lu cap. Itu gua di situ loh. 1000% jaminan mutu. Itu di paling kanan, enggak ada 1000%, itu temperaturnya di paling kanan cap, itu kan. Gua di kanan. Ketahuan. Gua paling kanan.
ya, ntar lu hapus gua. Itu iya, masih ada di kanan itu dua. Di kanan, bener. Gua skip vote dulu, gua skip vote dulu. Gua masih suspek kapten sih kalau gini. Enggak, 1000% aku... percaya sama gua. Diam-diam aja sih, Jess nih. Gua lagi mikir, gua lagi mikir. Sama, aku suka lagi mikir. Yang bertiga, gua, tadi Jessica sama Kelvin itu pertama kali itu gak apa-apa. Karena kita kerjain yang di dropship itu di atas. Iya, iya. Bisa nge-kill gak ya? Halo, halo. Gua gila. Gila. Itu mayatnya di kanan kan? Kalau iya di kanan sih aku di CCTV lihat Baim lewat. Yeah. Be, gimana kalau ngaku aja, Be? Gua bukannya lagi sama lu. Kagak. Wah. Gua lagi spesimen. Gua lagi kagak. Gua bareng sama lu tadi. Gua gelap lu terang berarti. Topik garing. Oke. Enggak. Ya. Dari kena gini mulu dah. Ya udahlah ya. Wah, terang sendiri ya, Mas. Oh, gua tadi lihat mantanmu, cuman dia kok malah enggak mau ngaku lagi bareng sama gua. Ini kan mencurigakan. Kan gelap, enggak kelihatan apa-apa loh, Be. Gua lagi ngerjain tas. Tapi lu lagi di mid day, gua di sebelah lu ngerjainnya. Ngerjainnya enggak. Ngacok. Udah bebas deh. Coba kita lihat ya. Mantanmu itu benar atau enggak? Ya. Oi, Fot, oi. Gua dendam banget sih sama mantanmu entah mengapa. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, gue tadi abis nonton replay yang tadi. Ya, gimana? Ada clue gak? Enggak, gue cuman mau denger. Mbak Im itu ngomong apa? Dia cuma bilang mau deketin orang doang. Oke, mute. Bes, ini terakhir kita harus makan makanan paling enak kalau kata Justin ya. Kita akan bunuh Justin sih. Akhirnya gue menang juga jadi impostor. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur dengan video ini sama seperti aku terhibur membuatnya. Walaupun kita jarang jadi impostor, tapi gak apa-apa. Crewmate itu adalah impostor yang tertunda dan kita juga harus menang walaupun kita jadi crewmate ya guys. Dan thank you for watching. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka sama videonya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.